Dalam rangka HUT RI ke-72, 138 dari 317 narapidana kelas 3 Sarolangun mendapatkan remisi 17 Agustus atau pengurangan masa tahanan. 138 napi tersebut mendapatkan remisi pengurangan hukuman selama 1 hingga 4 bulan kurungan. Selain mendapatkan pengurangan hukuman, ada juga 2 orang narapidana yang langsung mendapatkan remisi bebas saat HUT RI yang ke-72 ini. Menurut Kalapas Kelas 3 Sarolangun Supriyadi, remisi pengurangan dan pembebasan masa tahanan sudah memenuhi syarat dan mengikuti aturan yang ada, yakni disiplin, berdedikasi, dan tidak lagi pernah melanggar hukum. Pertama, sudah memenuhi syarat. Yang kedua, dia mengikuti peraturan, baik dia dedikasi maupun disiplin. Surya Abadi, Jambi TV.